Mengawali borgol pertama pemirsa, tim Satgas Antik Polda Jambi masih gencar melaksanakan razia dalam rangka memutus peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Terbaru pada 17 Mei lalu, tim Polda Jambi kembali mengamankan pemandu karaoke yang dinyatakan positif narkoba setelah dilakukan cek urin. Seorang pemandu karaoke di salah satu klub malam di kawasan Jelutung, Kota Jambi dinyatakan positif narkoba dan langsung diamankan oleh tim Satgas Antik Sikinjai yang kemudian dibawa ke Mapolda Jambi untuk dilakukan tindak lanjut. Selain melakukan tes urin kepada para pengunjung dan pemandu karaoke, tim juga melakukan tes urin terhadap satpam. Namun baik pengunjung maupun satpam tidak ditemui positif menggunakan narkoba. Dari penangkapan-penangkapan yang kerap dilakukan, tim Satgas Antik Polda Jambi tampaknya harus bekerja dengan ekstra mengingat dalam beberapa hari razia antik dikelar, selalu ada ditemukan masyarakat yang positif narkoba. Dalam pelaksanaan operasi ini juga, selain menurunkan banyak satuan kepolisian, diketahui tim kepolisian juga mengerahkan anjing pelacak K9 yang memang diperuntukkan untuk melacak keberadaan barang-barang bukti, terutama narkoba. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.